Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pokro Channel. Gimana kabarnya teman-temannya? Mudah-mudahan sehat. Saya akan berbagi resep. Kali ini ada ikan sapi, ada paprika, kemudian ada nanas. Nah, itu bahan-bahannya teman-teman ya. Dan ini ada bawang putih untuk memasak nanti. Nah, ikan yang sudah dibersihkan, sudah dicuci bersih ya, kita potong-potong seperti ini untuk kita bumbuin dulu ya teman-teman ya, biar bumbunya meresap. Sebenarnya ini teman-teman bisa dikeprek-keprek ya dagingnya biar tambah empuk gitu. Nah, kita siapkan sausnya, ada saus tiram secukupnya aja teman-temannya, tergantung seberapa kita masaknya. Terus ada gula pasir, terus ada kecap asin, kemudian ada juga maicao, arak beras ya, arak yang membuat masak. Nah, kita taruh sedikit maizena, kemudian saus tiramnya kita kasih air sedikit untuk merendam daging supaya lebih merata. Nah, gini kita biarkan selama 3 jam ya. Kalau saya tuh pagi membumbui, siang dimasak. Kita keluarkan nanasnya, kemudian kita potong seperti ini atau sesuai selera. Kemudian paprikanya juga kita potong-potong. Saya hanya menggunakan separuh dari paprika yang merah dan juga separuh yang hijau. Saya tidak memakai yang kuning karena kita sudah ada nanas ya. Kita potong sesuai selera. Seperti ini. Kemudian kita potong juga bawang putihnya ya. Bawang putih untuk memasak nanti. Nah, kemudian kita siapkan minyak sedikit saja ya. Kita siap untuk menggoreng ikannya. Kita goreng sebentar saja ya teman-teman ya, karena nanti masih perlu dimasak lagi dengan paprikanya ya. Jadi kita goreng setengah matang aja gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkat ya, dan kita siapkan minyak lagi untuk memasak paprikanya tadi. Kita goreng sampai wangi bawang putih. Masukin paprikanya. Digoreng sampai layu ya. Dan kita kasih garam ya teman-teman. Garam dan juga air nanas kaleng tadi ya. Sesuai selera tekan, karena ini asam manis ya teman-teman. Nah, setelah layu kita bisa masukkan dagingnya atau ikan. Kita aduk rata, kemudian setelah dirasa matang cukup ya, kita nanasnya kita masukin. Kemudian kita siapkan sedikit saus tiram ya teman-teman, dan juga tepung maizena sedikit, dan juga air untuk kita membuat gravy. Ada taruh ini saus Inggris, kalau tidak suka bisa di skip, dan juga lada ya.
karena sos Inggris ini juga asam. Nah, kita kentalkannya biar ada basah yang enggak terlalu kering gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman ya.